Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah rangkuman berita yang menarik sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Jabra E85H secara rasminya hadir untuk pasaran tempatan. Peranti ini dilengkapi dengan span peredam bunyi yang besar selain hadir dengan spesifikasi 8 mikrofon untuk fungsi telefon, manakala 4 mikrofon untuk fungsi pembatalan hingar. Melengkapkan peranti adalah butang khusus pada corong pembesar suara bahagian kanan untuk pengguna mengaktifkan pembantu maya yang disokong Jabra, iaitu Siri, Google Assistant dan Alexa. Di Malaysia, ia boleh dapati pada harga RM1,349. Selain itu, Jabra turut mengumumkan dua lagi model baru yang tersedia untuk pengguna, iaitu Jabra Elite Active 45E dan Jabra Move Style Edition. Untuk Jabra Elite Active 45E, ia memfokuskan kepada kawalan pembantu maya pada peranti, selain hadir dengan kadar ketahanan IP67. Manakala, Jabra Move Style Edition pula merupakan kemaskini dari siri Move yang direka dengan ketahanan bateri selama 14 jam. Kedua-dua peranti ini dijual pada harga RM379 untuk Jabra Elite Active 45E dan RM419 untuk Jabra Move Style Edition. HP kini melancarkan kemasan komputer riba berasaskan kayu untuk siri Envy Wood. Ia hadir dengan 4 model berbeza, iaitu Envy 13, Envy 17, Envy X360 13 dan Envy X360 15. Bagi HP Envy X360 15, ia dijangka membawakan pilihan chip Intel dan AMD. Sementara HP Envy X360 13 hadir dengan pilihan chip AMD sahaja. Bagi model Envy 13 dan Envy 17, kedua-dua model ini hanya ditawarkan dalam pilihan chip Intel. Buat masa ini, tarikh jualan untuk pasaran tempatan masih belum diketahui. Mengenai HP lagi, HP Elite X2 G4 telah dilancarkan dengan rekaan papan kekunci kulit boleh tangkat. Untuk spesifikasi peranti, ia hadir dengan skrin sehingga 13 inci, dijana chip Intel Core i7-8665 EUV Pro, memori sehingga 16GB dan storan sehingga 2TB. Melengkapkan peranti adalah dual kamera inframerah untuk sistem pengenalan wajah lengkap dengan penutup lensa fizikal. Akhir sekali, HP turut menawarkan EliteBook X360 1040 G6 dan EliteBook X360 1030 G4 untuk pasaran China. Ia hadir dengan paparan resolusi 4K untuk skrin, dijana chip Intel Core i7-8665 UV Pro, pilihan memori 16GB dan 32GB serta storan sehingga 2TB. Menurut HP, kedua-dua peranti ini mampu digunakan sehingga 24 jam dengan sekali charge. Namun, tiada butiran lanjut mengenai tarikh dan harga jualan untuk pasaran tempatan. Jadi itu sahaja rangkuman berita teknologi yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas. Jangan lupa ikuti perkembangan terkini Computex terus dari Taipei bersama kami di Aman. Saya Aida Kamalia, Yosh.